Oke, kita bahas ya. Ya, yang pertama kita punya data efisiensi 66%. Dari dua ini, IS dan VS, VS kita cari dulu yang VS. Karena untuk VS itu berlaku N sekunder per N primer, boleh dibalik ya. Sama dengan V sekunder V primer. N sekunder 22 lilitan. Ini kan? 22 lilitan. N sekunder 22. Yang ini ya. 22 lilitan. Kemudian N primer 11. Per 11. Sama dengan V sekunder. Ini ditanya. V primer 110. V sekunder dibagi 110. Banyak cara, ini kita coret boleh? 2 ya. Jadi 2 dikali ini kan? Sini ya, kali ke sana. Jadi 220 sama dengan V sekunder. Ini jawaban untuk yang V sekunder. Cek punya kawan. Kalau benar 100 berarti ya. Ini yang A. Kemudian yang B. Yang B ini agak hati-hati nih, ngomongin arus hati-hati. Tidak boleh misalnya Anda gunakan V primer per V sekunder sama dengan I sekunder I primer. Tadi kita sudah bahas di pertemuan ini. Tidak boleh. Ini kenapa nggak boleh? Ini hanya berlaku untuk efisiensi ideal 100%. Tapi kan tidak demikian efisiensinya. Maka harus menggunakan efisiensi sama dengan V sekunder, I sekunder, kali 100%. Efisiensinya 60. 66%. Yes. Terus? 110. Gitu. Jadi ini coret. Mana lagi? Ini. Berapa jadi? 110. Ini 110. Terus 110 coret lagi ini. Ini coret ini. Habis. Jadi sisa IS. Hah? Jadi nilai besar arus sekundernya terbukti ya. Jadi semestinya arus listriknya lebih kecil. Silakan dicek. Jadi ini terbukti bahwa untuk jumlah lilitan yang makin besar, maka tegangan listriknya besar, jumlah arus listriknya